Aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar dan Polda Sulawesi Selatan diterjunkan untuk menghentikan bentrokan antar dua kelompok warga di Jalan Kandea Makassar. Polisi pun sempat kesulitan lantaran warga yang terlibat bentrok justru menyerang petugas. Polisi pun melepaskan tembakan gas air mata untuk menghentikan bentrokan antar warga tersebut. Dua orang diamankan dalam bentrokan ini, keduanya diduga sebagai provokator. Bentrokan dua kelompok warga ini sudah kerap terjadi dan hingga kini sejumlah kalangan terus berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ini untuk perang kelompok yang terjadi di area atau Jalan Kandea sudah dua kali terjadi tadi sore kemudian tadi malam terjadi kembali. Itu pemicunya sendiri Pak? Adapun pemicunya adalah merupakan masih kejadian-kejadian lama menjadi dendam terjadi perang kelompok di daerah tersebut. Mobil polisi sempat ditanya atau gimana? Jadi pada saat diamankan salah satu warga yang ada di lokasi, kemudian diamankan di salah satu mobil petugas atau polisi, akhirnya warga sempat menahan, namun dari pihak kepolisian tetap memberikan prioritas untuk membawa anak tersebut. Kondisi terakhir saat ini sebelum meninggalkan TKP? Adapun kondisi yang terjadi sudah aman terkait dengan adanya beberapa petugas baik dari jajaran Patmor Polda, kemudian tim Tandar, serta beberapa personil yang ada dari Polres Makassar sama jajaran dari Polsek setempat.